masih sangat halus ya. Sehat. Mesin halus banget. Digampung. Power steering, AC, mesin sudah seri 7 atau 7 kak, dijamin sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali di channel Jarong Kiara Motor. Dan di pagi hari ini kita akan mereview satu unit yang baru masuk di garasi Jarong Kiara Motor, yaitu unit Kijang Roper tahun 96, nomornya T, masih wilayah kita sendiri, T Kerawang. Pajak insyaallah sedang kita urus, jadi mobil ini sudah terima pajak hidup ya. Oke teman-teman, untuk lengkapnya kita cek eksterior dan interiornya. Untuk eksterior, kap motor sudah ada bagian-bagian yang lepas ya, tapi masih sangat tipis. Fender juga tipis. Velgnya racing, pakai Evolution. Footstep bawaan masih rapi. Pintu kiri Toyota RX, Roper RX ya, masih bawaan ya. Pintu juga masih enak. Talangan masih lumayan, walaupun sudah restorasian. Roper Ace original body, berarti ini sudah bukan karoseri. Oke teman-teman, untuk bagian eksterior saya kira masih 70%-an si original ya. Lanjut kita cek interiornya yuk. Untuk interior, door trim masih bawaan ya. Door trim masih bawaan. Jok-jok juga masih originalnya. Plafon masih sangat rapi dan masih kain bawaannya ya. List-list bawah juga tuh masih komplit. Dashboardnya sudah bulat ya, kalau 96
sudah, kata orang sini sudah model sedan. Ada wood panel juga tuh. Tahun 96 sudah, mesin sudah seri 7 atau 7K. Sudah power steering. Konsol box juga bawaan ya. Transmisi yang pasti sudah 5 speed, 6 sama atret atau mundur. Di awal video tadi kita sudah tayangin kondisi mesin. Sekarang kita start lagi. Mesin masih sangat halus ya. Semua instrumen kelistrikan nyala. Kita nyalain AC-nya coba. Blowernya juga masih hidup ya guys. Masih hidup. Tapi mungkin perlu tambah preon ya, atau cek preon. Atap juga masih bawaan. Oke, teman-teman. Untuk interior mobil ini masih sangat rapih dan sangat, masih banyak yang originalnya ya. Nyala semua ya. Amper bensin naik. Di pintu kedua, door trim juga masih bawaan juga. Bawahnya masih rapi ya. Joknya masih kumplit. 1, 2, 3 baris sama belakang. Pintunya masih enak ya. Ada minus-minus sedikit lah, lupas-lupas, tapi kalau masih betah, masih layak untuk langsung dipakai. Jok belakang juga masih bawaan semua. Ini yang tipe shot ya, KF42. Minusnya sedikit-sedikit tuh. RX 1,8 Roper S original body. Oke, teman-teman, untuk review unit Kijang Roper ini kita cukupkan sekian dulu aja. Dan silakan bagi yang berminat, nomor PA kita ada di pojok kiri layar. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau ada yang baru, pasti akan kita update-nya. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak video ini. Dan kita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.